Ini udah jalan tuh, main tempat itu. Kan ada guguk. Ada guguk. Ada guguk nih, ada guguk. Jangan, tetap digigit. Di sini. Bagus. Bagus ya. Kelihatan. Ini si pesek. Cewek ini ada bijinya. Nonton. Jangan deket-deket, takut digigit. Ananta. Kami ini 1,2. Iya, sudah. Anu eta 1,1 dia sakirang. Nego lah gampang eta. Dia sakirang. Cing apa mas? Rek doang. Itu mah Himalaya. Himalaya. Kalau rek doang berapa? Rek doang mah sama lah, nggak beda jauh. Ada jauh. Soalnya kalau Himalaya lebih barbar dari rek doang. Cowok ini dua-duanya. Kalau yang ini teh jantannya satu. Berapa bulan? 2 bulan setengah. Cowoknya ini. Cowoknya ini. Mungkin bisa deh. Kayaknya diem baik. Tadinya emang pengen ada warna apa gitu. Ini yang krem itu. Tiga warna mah pasti cewek. Cewek biasa. Oh, udah ada cewek. Cowoknya mah ini paling oh, krem. Main itu mah bercanda. Iya, enggak. Aktif itu. Iya, kalau keren. Nah, ya, tamu enggak takut. Ini jantan ini. Jangan deket-deket itu guguk. Oh ini. Ada apa lah cewek dua-duanya. Biasanya suka ada stok baru tiap berapa minggu mas? Baru. Oh. Kalau bapak mesti tahu. Kalau rek doang contohnya boleh lihat mas? Oh. Tapi nanti mah bakal ada ya mas? Ada cuman enggak tentu aja. Lihat-lihat dulu. Ini guguk lagi, guguknya galak ya. Jangan ya, Mas. Ada hewan. Ini guguk. Oh, so jangan deket-deket. Jangan. Jangan. Kenapa diam aja yang ini? Oh jangan dipegang. Jangan. Oh ada ini. Yang gimbal rambutnya. Ya.
dari gugup itu. Kaget mama. Kaget. Coba lihat ke situ. Takut gugup, takut. Takut. Jangan dipegang. Siang sama. Papa megang. Siur. Itu di dewasanya, kalau itu mah benar-benar gosong. Itu apa mas, Himalaya semua? Himalaya semua. Oh. Ini sih yang juaranya mas. Warnanya dari kecilnya udah jadi. Udah jadi hitam, gosong. Rek lo lagi gak ada ya mas? Gak ada, kosong. Kemarin masih punya ini. Dari dulu masih Himalaya. Oh, kalau mereka kawin, dari dulu anak Himalaya gak apa-apa? Tapi kalau misalnya kan yang di rumah saya mah regol mas, kalau misalnya beli Himalaya bisa kawin? Enggak, regol saya masih Himalaya kan Himalaya regol, cuman orang bilangnya belakangnya doang regolnya doang gitu ya. Kan Himalaya itu ada silver coin, ada regol, ada blue coin, itu Himalaya semua. Gosong, udah gosong. Salah nego. Beda sih, punya warnanya. Ini mah benar-benar tajam. Gosong bisa. Gosong sih, kayak erek gosong. Ini sudah nantusan. Itu abu. Itu yang tapi kata. Nanti itu kayaknya jadi hitam. Hitam apa ya? Kalau yang ini mah kata tak abu. Ini coklat, ini mah kayak blue coin coklat. Coklat ya. Ini cowok. Yang mana yang cowok ya? Ini warna apa itu mas? Itu kontras banget mas, itu betul. Itu mah gosong. Ini warna apa? Ini mah jadinya masih dewa. Malaya ya? Kayak gini jadinya. Nah ini mah kan. Agak coklat, gak akan gosong. Itu mah jadinya gini. Yang ini? Iya. Ini kapas kecilnya nih. Iya. Itu namanya silcoin mas. Apa namanya? Iya silcoin juga, cuman kurang pekat. Mas, kalau ini kalau udah gede, birahinya, kalau birahi itu kalau tipis sembarangan ya? Biar nggak kumis. Kalau cowok mah ada nandai tempat. Iya, kalau setnya gitu, kalau jantan mah, mas? Cuman bagus nandai cowoknya nggak terlalu rontok kayak betina. Oh. Kalau betina mah bulunya ambrol. Oh. Ya kalau cowok emang tipisnya, kalau cewek di bulunya. Walaupun dilatih di tempat pasir tetap aja suka nandain ya mas ya yang jantan ya. Kalau pipis di pasir cuma yang nandainnya kan pipis doang. Bukan pipis banyak, pipis doang. Oh, iya. Di depan pertigaan Jalan Dr. Rajiman sana. Yang cewek. Itu kayak boneka nanta tubuhnya. Lihat yang main makan. Ya gini harus bagus makannya harus lihat langsung ditanya. Percuma kucing mahal juga kalau makannya lemot mah mending jangan diambil.
malah kita yang repot di rumah kan, dikasih ini nggak mau, dikasih itu nggak mau. Ini makanannya Royal Canin ya? Mau dikasih meo yang murah juga dimakan. Cuma kan bedanya nilai gizi di tiap makanan. Meo, meo pasti lebih lahap kalau dikasih yang murah. Soalnya kan pengisiannya lebih kuat di makanan murah. Rasanya. Cuma nilai gizinya kalah sama yang mahal. Gitu. Kalau ini makannya apa Pak, Royal Canin? Iya Pak. Mahal ya Royal Canin ini. Ini yang bagus sekali ya. Itu bisa awet sebulan? Maksimal totalitas kalau satu kucing mau 2 bulan. Oh. Kalau cuma satu doang. Oh, itu ya. Aktif tuh ya, Pak. Oh, merek nu kalem tuh aktif. Nah, anu ragdoll kalau agak kalem kata si Vina mah. Kata si Vina mah lebih kalem ragdoll. Oh, gitu. Manja tuh. Ya, di boy. Katai. Oh, itu Pak. Eh, lo aktif kemana? Mau di udang-udang yang itunya kuyuh. Di Akilana udangnya sama lagi. Dan ini jangil di Akilana. Ini lebih gelap, ini lebih biru. Ini matanya nggak biru yang ini? Biru, cuman birunya nggak sepekat yang temannya. Yang ini mah lebih pekat loh warna matanya ya. Oh yang abu? Abu ini mah ya? Matanya ini biru. Oh ini mah birunya kurang. Semua hijau. Semua hijau nanti dewasanya baru biru. Pekat banget sih warnanya nih. Cuman ini warna badannya bagus. Berapa tadi yang ini tadi? 1-3. Oh yang cocok sekalian itu buas. Hah? Buas yang ini. Oh iya so, harganya 1-3. Kurang enggak? Alas ya. Jagoan naik enggak? Ini kalau di Honda Jazz itu tipe E, ini tipe RS-nya. Sama-sama Jazz, beda spek. Spek? Gitu. Sama rasanya yang Malaya. Kalah. Semua nakal. Kalau itu warnanya agak halus. Ini agak colok banget. Tapi dari itu juga dewasanya mah nggak hitungin. Dewasanya nggak? Oh ini juga bakal hitam ya? Iya. Kalau ini dewasanya gimana? Udah itu lebih gosong lagi. Ininya tuh udah mau hitam ininya juga. Ini lebih gosong lagi. Ini udah mulai keluar hitam bawahnya ya. Kalau itu warna di dewasanya gini. Kalau ini lebih-lebih dari hitam. Kalau itu jadi hitam. Kalau ini jadi lebih gosong lagi. Ini punaknya juga. Kalau ini jadi ungu kayaknya mah. Oh itu coklat. Coklat itu. Jadi coklat susu badannya. Emang hitam banget. Berat nanti. Ya itu warna aslinya nanti bakal gitu. Tasi gak gitu om. Dia udah nandain warna aslinya tuh nanti keluarnya gitu hitamnya. Tuh ya, tahun sih itu kan saya. Beda sendiri. Ah itu mainannya. Ah di tengah. Bah. Eh jangan nanti, awas ada guguk. Ini di sini aja nih, di sini nih. Cewek mah agak kalem. Yang kayak di rumah juga agak kalem cewek mah. Pasti aku udah ajak main. Dia mau main kalau umur. Paling muda ya, kecil lah paling muda. Ini yang pekat. Beda kan, bedain luka. Ini yang pekat ini berapa bulan mas? 2 bulan setengah. Kalau ini mah 2 bulan. Hah? 2 bulan setengah ini kok gede? Kalau saya cowok mah harus gede. Cowok mah harus. Kalau cowok yang padanya konten ini jangan diambil. Oh, cowok kebiri itu. Udah apalagi di kebiri steril mau mungkin montok kan. Standar kucing di Indonesia 8 kilo, kalau di steril jadi 12 kilo. Oh, montok banget saya kurang punya kucing. Kok asal mungkin gedein wae. Kalau di Eropanya standar kucingnya 12 kilo, kalau di steril 18 kilo. Jadi ya pun. Kalau di Eropanya. Itu tuh main bola lihat. Oh, ini mah anjing. Boneka pakai baterai. Boneka itu ada boneka, nanti itu ada boneka. Itu ada boneka. Lima nyabet. Nantinya ada boneka. Itu bisa main sama kucing. Iya, ya. Jadi satuin. Tuh ngurusna ya buluna, mantep. Sisiran. Anak luang susu. Berapa ini ya? 2,5. 2,5 yang ini. Bulunya aja tuh, telinganya udah. Ih, jangan. Baterai. Ini nanti
kamu mah takut digigit. Buah rapih lagi sih. Berontak kuncinya gitu. Kalau kucing gitu. Mau anak punya juga kalau pegenggam sama tangan dijatuhin juga. Ah, tahan wae enggak kan enggak kan, kegenggam sama tangan orang lokal mah. Dari orang bule sana. Ya. Ini tanggal lahirnya tanggal berapa, Pak? Tahu enggak? Oh, enggak ada ditanyain. Bulan apa aja? 12 setengah. Hitung aja kemarin saya bawa ke 12. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah berarti dia lahir bulan September, November. November, November ya. November ya. Sama itu juga November yang di rumah. Yang di rumah mah September. Oktober pertengahan. Oktober pertengahan paling ya. Tayyip, moncos kan cepat-cepat.